Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, baiklah, untuk perkongsian jom baca dan kongsi pada pagi ini, saya buat rakaman ya, tak sempat nak live tadi, baru habis kelas GM dengan anak-anak murid. Jadi untuk hari ini saya akan buat satu ulasan buku motivasi. Buku ni sebenarnya dah lama dah saya beli. Bukan zaman remaja lah, maksudnya sudah masuk ke alam rumah tangga dan sudah masuk ke alam kerjaya. Jadi dalam kita bekerja ni, kadang-kadang kita perlukan satu motivasi untuk kita majukan diri sendiri dalam menjalankan tugas. Contohnya, saya sebagai seorang cikgu, sudah tentu saya perlukan motivasi bila berhadapan dengan murid-murid saya yang kebanyakannya masih lagi belum menguasai kemahiran asas literasi. Okay? Dengan kata lain, saya mengajar murid-murid pemulihan. Kadang-kadang apa yang kita ajar itu tidak dapat, jadi kita sebagai seorang guru rasa down. Okay? Namun, untuk pastikan momentum tu sentiasa ada, saya cari bahan-bahan bacaan yang boleh meningkatkan motivasi kita. Okay, dan salah satu bahan bacaan yang ingin saya kongsikan, walaupun sudah lama tetapi penulisnya terkenal. Okay? Memang terkenal, yang saya perasan penulis ni sentiasa muncul dalam Mingguan Wanita. Okay, majalah Mingguan Wanita, ada satu kolom khas di situ yang menulis tentang counseling lah. Okay? Kalau kita kata bersembang tentang meningkatkan motivasi ni, okay, sudah tentulah daripada kaunselor. Okay, gambar mungkin mirror terbalik sedikit hari ni. Tapi tak apalah. Okay, buku yang saya maksudkan ialah buku Nak ke Tak Nak. Okay, Nak ke Tak Nak. Okay, tajuk depan dia, Kalau Hendak Seribu Daya, Nak ke Tak Nak. Okay, nak majukan diri, nak majukan anak-anak murid ke tak nak. Okay, banyak yang saya boleh apply apabila saya membaca buku ni. Okay, penulis ni merupakan seorang penulis terkenal, iaitu Dr. H.M. Tuah Iskandar Al-Haj. Okay. Dia ada menotiskan dekat sini, kenali potensi diri anda dengan cepat dan tepat. Walaupun kita sudah masuk alam bekerja, okay, alam dewasa, namun kadang-kadang potensi yang baru tu mungkin ada, okay, kita tak sedar. Okay? Jadi kita hanya melaksanakan tugas berdasarkan potensi yang sebelum ni sudah kita kenal pasti. Okay, buku ini dikeluarkan ataupun dicetak banyak kali, sehingga 13 cetakan, memang laris. Dari tahun 2004 sehingga 2009, saya tak pasti lagi untuk sekarang. Dah dicetak tak lagi, dan diterbitkan oleh Karya Bestari Sendirian Berhad. Okey, diedarkan oleh Alaf 21 Sendirian Berhad. Okey. Untuk buku ni saya letakkan dekat sinilah. Walaupun terbalik sedikit, harap-harap dapatlah kita sama-sama ikuti apa yang saya nak ulaskan di sini. Saya dah buat nota sedikit. Okey, ulasan buku Nak ke Tak Nak. Okey, sebuah buku motivasi. Okey, merupakan sebuah buku motivasi penulis terkenal Dr. H.M. Tuah Iskandar Al-Haj, setebal 320 muka surat. Okey, setebal 320 muka surat. Saya pun dah lama dah baca sebenarnya. Ini baru saya nak kongsi. Semalam saya buat revision. Okey, saya buka lah semula, tengok chapter-chapter yang cakap apa, yang menarik untuk saya baca semula. Okey, ada 17 chapter, ada 17 bab dalam buku ni. Okey, penulis memulakan prakata dengan mengimbau kembali zaman kanak-kanak yang penuh dengan nostalgia.
Okey, kisah abangnya yang kreatif dan inovatif dalam mencipta permainan kanak-kanak lelaki seperti pistol, mainan, telefon yang hanya menggunakan bahan-bahan terpakai dan semula jadi. Dan yang bestnya, apa yang dibuat dan dicipta itu berfungsi. Okey, contohnya telefon walaupun hanya menggunakan kayu, okey, peralatan dan juga bateri yang biasa sahaja dalam orang cakap apa 200 meter, jarak 200 meter sebenarnya berfungsi. Okey. Perkara yang orang kata apa, mewujudkan environment yang seronok lagi apabila di kawasan mereka tinggal telah wujud satu kumpulan kanak-kanak yang suka mencipta ataupun membuat inovasi barang-barang baru. Okay, kita tengok dulu bab satu. Saya takkan buat untuk semua bab lah sebab 17 chapter. Jadi kita tengok dulu bab satu, iaitu dengan tajuk pertanyaan, kita ni okey ke? Okey. Bab ini banyak tentang refleksi diri untuk pastikan keyakinan diri kita dalam membuat keputusan. Yalah, kadang-kadang kita perlukan dalam kerjaya kita tu untuk proses untuk membuat keputusan tu agak sukar bila kita berdepan dengan satu organisasi. Jadi bagus untuk kita baca, kita reflect diri kita semula. Kita jangan anggap kata kita ni pandai saja, okey, kita refleksi. Kita ni okey ke tak? Ada tak neuron-neuron negatif tu banyak? Okey, ataupun neuron positif ataupun sama banyak. Okey. Ada dalam satu bab ini, iaitu bab 16 yang bertajuk untuk wanita sahaja. Penulis dalam bab ni walaupun kedengaran seperti membebel sahaja ketika dia menulis, tetapi sebenarnya ada benarnya. Okey, apa yang dibebelkan adalah kepada kaum lelaki. Penulis beranggapan bahawa wanita ni kuat bekerja, tetapi dia membebel kepada kaum lelaki kalau time cuti sahaja tu. Tambah-tambah PKP ni, tak tahulah. Okey, situasi tu, tapi saya harap tidaklah begitu. Okey. Penulis beranggapan bahawa wanita ni kuat bekerja sehingga hari cuti pun turut melakukan kerja-kerja rumah. Okay, penulis juga berkongsi pengalaman tentang perjalanannya ke serata dunia. Dan yang beliau dapati, orang yang beliau dapati kaum wanita ni, terutamanya orang perempuan Melayu ni, cepat melatah. Okay, kajian beliau mengatakan punca latah salah satunya ialah sebab tak banyak gunakan otak. Bila otak jarang digunakan, neuron tak terangsang, atau dalam istilah lain, mati sel. Ada benarnya juga. Okey, boleh buat kajian lagi ni. Okey, kita kaji kalau mati sel apa hubungannya dengan melatah. Okey, dia ada bagi lagi lah justifikasi dia dekat situ dalam kajian penulis sendiri. Okey, saya kongsikan terus kepada bab ke-17 sebab bab ke-17 ni macam dia sum up lah. Dia buat rumusan semua chapter. Sebenarnya apa yang ditulis daripada bab ke bab tu ialah terdapat 7 mekanisme ataupun 7 tangga mendaki matlamat. Okey, apakah itu? Okey, 7 mekanisme yang digariskan bagi keseluruhan bab untuk mendaki matlamat ialah hasrat, kehendak, sasaran, kemahuan, azam, target dan cita-cita. Okey, bagi saya sebenarnya perkataan ini sebenarnya satu sahaja maksud dia. Tetapi apa yang diulas ke, apa yang ditulis lagi oleh penulis ni, ada pembahagian lagi. Walaupun kita tengok hasrat tu samalah dengan cita-cita kita tengok, okey. Kemahuan tu sama, tetapi sebenarnya dalam mekanisme, membentuk mekanisme untuk mencapai matlamat tu, kita perlu lalui dan membezakan fasa-fasa yang terdapat di dalam mekanisme ni. Okey, untuk kita betul-betul sampai objektif yang kita mahu. Okey,
So kepada pembaca tegar di luar sana, okay, khususnya kepada cikgu-cikgu, saya syorkan untuk dapatkan buku motivasi ini. Kalau kata sudah lama tu, bolehlah. Kalau kata kita nak cari dekat buku, kedai-kedai buku, saya rasa ada lagi. Kalau bagus, sebenarnya ia bagus untuk digunakan dalam memajukan kerjaya anda, di samping dapat meningkatkan motivasi diri. Okey. Saya harap perkongsian saya pada minggu ini dapat memberi manfaat kepada semua. Saya kena buka sebab dah lama dah saya baca buku ni, jadi saya perlukan. Okay, yang menariknya juga tentang buku ni, setiap setiap bab tu dia ada tinggalkan kata apa, mutiara kata. Okay, ditulis-tulis. Okay, contohnya dalam bab 12 ini, fikir dulu sebelum nak cakap. Okay, antara mutiara kata yang penulis tuliskan di sini ialah, apabila seseorang itu mengatakan dia pandai, sebenarnya di situlah bermulanya satu kebodohan. Nak mengaku pandai pun fikir dua kali, okey? Pandai, okey? Okey. Dan saya cuba cari lagi mutiara kata, sedap mutiara kata dekat dalam ni. Okey, untuk chapter tak ingat ke? Okey, ada satu mutiara kata, iaitu berfikirlah seperti manusia yang akan bertindak, dan bertindaklah seperti manusia yang berfikir. Back to back. Okay? Okay. Kita tengok lagi mutiara kata yang lain. Okay. Mutiara kata yang lain. Dia ada letak jugalah ni, bahasa maksadih sikit ni. The most exciting adventure is when you begin the journey of self-discovery. Okay. Kemudian kita ada lagi tentang kawan. Okay. Persahabatan pun ada dekat sini. Bayang sahabat satu. Okay. Dalam bab 11, kawan makan kawan. Okey. Kawan makan kawan. Macam mana tu? Okey, kita tengok dekat sini. Mutiara kata yang diletak kat sini, kawan palsu tidak ubah seperti bayang-bayang yang sentiasa mengekori anda selagi anda berada di bawah cahaya matahari. Tapi entah ke mana menghilangnya tak kala anda dalam suasana yang gelap. Okay, dalam sekali maksudnya. Maksud, kalau kita senang, okay, kawan tu ada. Tetapi kalau kita susah, memang susahlah untuk kita nak dapat kawan yang kekal dalam kegelapan, yang sudah tak ada cahaya matahari. Okay, tapi kalau ada cahaya matahari seperti bayang-bayang je, ke mana kita pergi, semua dia ada. Okay. Okey, ni tentang hodoh pula. Sebenarnya tiada manusia yang hodoh kecuali mereka yang mengabaikan cara berfikir, cara merasa dan memang merasakan dia hodoh. Okey, kita tengok lagi mutiara kata yang ada di dalam ini pun menarik juga. Okay, cantik seorang manusia bergantung pada bisikan-bisikan yang berada di dalam. Dan khusus untuk ibu bapa, belakang parang diasah lagikan tajam, dan untuk murid, choose the right book as you choose a right friend. Okay. Itulah antara orang cakap apa? Mutiara kata yang memang terkesan bila kita baca dan kita tengok mutiara kata tu, kita refleksi semula diri kita. Okey. Okey. Jadi saya ulang sekali lagi
teruskan membaca, okey, boleh dapatkan buku-buku motivasi seperti ini untuk kita menjadikan sebagai wadah minda kita di kala PKP ni. Mungkin ada masa 1 jam 2 jam terluang tu, bolehlah kita baca, okey, insyaAllah. Banyak buku lagi untuk saya buat ataupun saya berkongsi. Dan kebanyakan buku ni ialah buku lama lah, okay, saya berkongsi, saya baca semula dan saya kongsi sebab banyak kesan yang bila saya tengok, banyak yang saya baca dan saya apply semula dalam kehidupan tu, daripada zaman saya belajar sampai saya bekerja tu, banyak memberi kesan yang positif. Okay, okay, semua selamat membaca. Assalamualaikum.